Oke, selamat petang tuan-tuan dan puan-puan, apa kabar semua? Luar biasa. Sini ada yang tak bergerak big beer kan? Ada big beer kan? Ada kan? Ada mask di dalam kan? Oke, sekali saya tanya, apa kabar semua? Luar biasa. Kali ini saya nampak semua orang bergerak big beer kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya hari ini saya sangat gembira. Tahu kenapa tak? So hari ini saya nampak ramai, okay, muka, banyak muka baru yang hadir ke masyarakat. Yang syarat juga kawan-kawan kita yang sekalian dengan seluruhan ya. Now, tuan-tuan puan-puan, Scrum, zaman Scrum kan, Malaysia kan, duit kita semakin lama semakin kecil, betul tak? Betul. Salah. Duit tak kecil, nilai saja kecil. Oh. Betul tak? Betul. Semakin lama, semakin kecil nilai mata wang kita, betul tak? Tahu tak saya baru saja balik daripada Bangkok dan juga KK. Saya cakap KK, jangan pergi sama ke Bangkok ya. Sebab orang Bangkok sekarang tak nak duit Malaysia. Sebab duit kita kecil. Ya? So, dekat KK pun, tak senang kalau saya pergi ke sana, you tahu tak ada sepinggang, apa sepinggang punya char kway teow. Agak-agak harganya berapa? RM6. Sini berapa? 6. Dekat sana kita rasa patut duit lebih apa? Kurang sikit kan daripada kita. Tapi tahu berapa dah sepinggan apa tu cakunya tu? RM8.50. Gerai-gerai biasa saja. Gerai-gerai biasa. Kos sana sangat tinggi. Jadi rasa mereka kena berusaha tak dekat sana? Kena berusaha lebih. So dahulu kita belanja apa-apa pun tak tengok sebuah harga, betul tak bang? Sekarang atas, bawah, kiri, kanan. Bukan itu saja. Kedai ni, okey, saya pergi ke kedai kedua. Survey dulu. Lepas tu kedai ke? Ketiga. Lepas tu kedai pertama paling murah, kita pun kembali lagi ke? Kedai yang pertama. Betul tak tuan-tuan sekalian? Betul. Hidup kita semakin susah sebenarnya. Lagi-lagi, next month adalah puasa. Betul tak? Takkanlah puasa tak perlukan duit. Perlu tak? Raya bukan duit dah. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan-puan MXV ada satu program yang sangat-sangat senang. Yang kita tu kita panggil Fan 6 tuan-tuan dan puan-puan. Now, caranya sangat-sangat senang ya. Now, apa itu Fan 6? Fan 6 maksudnya satu orang cari dua, dua cari empat. Boleh faham tak? Boleh. Satu cari dua, dua cari empat. Itu kerja anda, beres. Okey kan kalau saya suruh anda memulakan program macam begini? Okey kan tak okey? Okey. Satu cari dua, dua cari empat. Habis kerja anda. Senang saja kan? Betul tak? Setiap orang pun buat kerja sama. Satu cari dua, dua cari empat. Itu kita panggil fan six. Now, but first, anda mesti beli sepasang stocking juga ya di sini. Yang berharga berapa? RM180 untuk pakai diri sendiri. Okey kata okey untuk RM180? Okey. Okey kan? Dan juga mulakan bisnes perniagaan dengan MXV. Okey kata okey? Okey. Dengan sepasang stocking yang berharga RM180. Stocking kita luar biasa tak tuan-tuan puan-puan? Wow. Luar biasa hebat. Saya pergi ke merata-rata tempat ya tuan-tuan puan-puan. Saya nampak banyak testimoni yang mana tak dapat berjalan lepas guna produk kita, stocking boleh berjalan semula sebab kena stroke. Ya, ada yang yes, saya tengok serapa banyak. Baru-baru ni saya balik dari Kuching, ya? Kita akan keluar testimoni beliau. Ya? Seluruh badannya kena penyakit apalah, penyakit kulit. Okay? Sebab kena chemicals. Lepas pakai kita nak We Multiple di bahagian lengan sini. Dia pakai saja, tahukah banyak bahagian yang ada nana semua tu dah kering. Dalam masa 3 hari jumpa doktor, sebulan, dua bulan pun tak dapat nak selesaikannya. Jadi produk kita hebat lah tuan-tuan sekalian. Hebat. Sebab tu nak jalankan produk, nak jalankan fashion sini, pertama kita mesti mempunyai produk yang luar biasa hebat, iaitu MXV menghasilkan produk yang hebat, iaitu stocking. Harga cuma RM180. Anda cari dua orang yang juga beli sepasang stocking berharga RM180. Bang, okey kan cari dua orang beli sepasang stocking? RM180, okey kan tak? Okey. Senang kan susah? Ini bisnes ya. Ini program bisnes ya. Satu cari dua. Setiap orang beli sepasang stocking. Now, lepas tu, A dan B pun ada dua orang kawan, betul tak? Kan.
Kak ada dua orang kawan tak? Siapa sendiri ada dua orang kawan, tolong katakan. Lebih. Kak tak ambil tangan, eh? I know, sebab saya tanya soalan yang salah. Kak ada dua pas sama kawan, betul tak? Bagi sama kawan kaki dah ni, ya? Bro, ramai kan kita kalau ambil keluar handphone kan, ada 500 contact list, betul tak? Tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini saya tak minta anda cari 10 orang, 20 orang, 30 orang, betul tak? Saya cuma minta anda cari 2 orang dah dahulu yang beli sepasang stocking untuk pakai diri sendiri. Lepas tu, kak pun cari 2 orang kawan sahaja. Okay? You pun cik adik pun cari 2 orang kawan sahaja. Setiap orang beli apa? Sepasang stocking. Harganya berapa? RM180. Ini tugas anda. Dalam buat bisnes ataupun networking khas yang macam ini, ya. Biasanya, ramai akan bagi promise anda akan untung berpuluh-puluh ribu, berjuta-juta wang, betul lah, ringgit Malaysia. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, bagi saya kan, I suka bermula dengan basic, dengan fundamental yang lebih kukuh sikit. Ya? So, hari ini ramai tak berjaya dalam multi-level ataupun networking, satu sebab sahaja. Tak dapat nak buat duplikasi. Betul tak? Betul. Kak, you hebat. Ya? Saya cerita apa, kak boleh ikut. Kak pun hebat. Dia boleh buat kak cari dia kan? You pun boleh duplikasi dengan hebat. Kak pun boleh. Tapi mungkin level keempat, tak dapat aja cerita, betul tak? Kalau hari ini saya suruh kak cerita tentang persentif-persentif satu bulan berpuluh-puluh ribu, kak boleh cerita tak? Mungkin tak boleh tau. Bukan semua orang boleh. Sebab tu bila dia dah fed up, dia akan stop. Dia akan duplikasi pun breaks. Jadi hari ini Fan 6 tujuannya adalah jangan biarkan anda punya kumpulan dan duplikasi putus. Ya, so sekali lagi ya, kerja anda adalah 1 cari 2, 2 cari 4. Itu saja. Okey kan tak okey? Tengok ya, setiap orang beli sepasang stocking. Saya beritahu dengan kawan-kawan kita tu, kalau umur seperti saya, umur saya dah 58 kan? Umur saya dah 58? Betul. Kan? Ini orang baru, biarlah saya tipu sikit. Dia nak jangan bongkar rahsia, okey? So, bagi orang yang seumur sekali sebanyak dengan kita ataupun lebih tua daripada kita, bila beli produk weekend, pasti akan nampak ke kesan. Setuju tak kawan-kawan? Setuju. Say yes. Yes. Bukan itu saja. Orang muda pun beritahu saya kan, dia pun tanya saya soalan, Jeremy, you kata 140 ringgit beli sepasang stocking, betul tak? Saya tak ada penyakit buat apa saya nak beli. Tuan-tuan dan puan-puan, orang muda masih ada ibu bapa lagi dah bersama dengan you. Ada tak? Tapi sayang mereka tak? Ya. Saya kan, kenapalah tak beli untuk mereka? Anda guna nama anda untuk buka account. Anda boleh buat bisnes. Kenapa saya suruh anda buat bisnes? Tengok, Fan 6 ini sangat hebat ya, dia berkuasa. Now, hari ini, okay, saya bagi contoh ya. Hari ini, okay, anda dalam seminggu cari 2 orang kawan masuk. Okay, beli produk kita berharga berapa? RM180 sahaja yang beli sepasang token, sepasang token. Anda akan dapat RM39.60. Minggu kedua, A dan B masing-masing ada 2 orang kawan dah. Ada kan? Anda bersebut duplikasi yang sama ya. Dia pun cari 2 orang kawan. Jadi anda akan dapat RM26.40. Jadi ini Fan 6 anda. Boleh faham kan? Boleh faham ya? Jadi saya nak tanya anda, adakah A akan juga buat Fan 6 sendiri? Ya atau tidak? Ya. Yeah. So tengok, minggu yang ketiga ya, A pergi cari Fan 6 sendiri, B cari Fan 6 sendiri. Anda akan dapat RM52.80. Okey kata okey dong mas ya? Yeah. Ramai yang join multi-level networking ni, RM50 pun tak dapat kadang-kadang. Sebab kenapa? Duplikasi terputus. Ya. Yeah. Now, tengok. Minggu keempat, dah dapat berapa? RM105.60. Tuan-tuan dan puan-puan, tengok Fan 6 itu adalah satu program yang senang betul lah. Satu cari dua, dua cari empat. Tetapi tanpa pengetahuan anda, sebab duplikasi yang senang ini, anda pun akan datang automatically sendiri. Nampak tak? Yang penting adalah anda mesti bagi training, betul lah. So, dalam masa sebulan, saya dapat berapa? RM224.40. Eddie ya, you punya beli sepasang stocking berapa harganya? RM180, betul tak? RM224.40 tak dapat balik dah you punya stocking itu. Ya?
dapat lagi, bukan sahaja modal, anda dapat lagi sepasang stokin yang percuma betul tak? Dan dapat balik modal betul tak? Jadi ramai beritahu saya, Jeremy, satu bulan 224 lagi macam sikit sangat ya, betul tak? Tak apalah, saya bagi contoh satu minggu cari dua orang. Kalau macam mana kalau anda hebat, satu hari cari dua orang boleh tak? Boleh. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, empat hari saya dah dapat 224 ringgit 40 sen. Nak betapa cepat terpulang keberadaan anda, betul tak? Betul. Siapa yang dah maklumat, siapa yang nak kaya, siapa yang nak berjaya, mesti ada dia punya timetable. Jadi, ada yang tanya saya lagi, Eddie. Yang tanya saya, Jeremy, boleh tak saya guna satu tahun cari A dengan B? Beli sepasang token? Boleh tak, Kak? Boleh. Bulan kedua atau kedua, cari level yang kedua. Boleh tak? Boleh. Tahun ketiga, jangan buat. Betul tak? So, nak cepat, nak lambat, terpulang keberadaan anda. Tapi yang penting, kita mesti bagi duplikasi yang muda. Ya, tengok. Muda. Mudah. Tiba-tiba saya kurang H. Dan terdengar siapa yang komen tanya apa ejaan saya ya. Right. Now, tengok bulan yang ke minggu yang ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 sebab semua orang cuma buat apa? Fan 6. Jadi bulan yang kedua saya akan dapat berapa? RM3,168. Tuan-tuan sekalian. Okey ke tak okey? Okey. Ini bulan kedua saja ya tuan-tuan sekalian. Semua bermula dengan beli sepasang stockings untuk pakai di sendiri. Saya belum cakap tentang repeat sales ya tuan-tuan sekalian. So, you rasa mudah tak nak cakap apa? RM3,100. Senang kah susah? Senang. Saya tak cakap mudah lah, tadi cakap siap ni. Senang kah susah? Senang. Senang. Dan ini satu tuan-tuan sekalian. MXP bagi marketing plan kita ni, dia boleh upgrade dah. Boleh upgrade ke package ataupun ranking yang lebih tinggi sekali ya. So, orang akan ikut anda, dia akan pergi buat upgrade, akan buat bisnes bersama dengan anda dengan MXP. Satu sebab saja, iaitu dia untung. Untung duit. Betul tak? Saya tak cakap untung wang. Nanti ketawa lagi ya. Untung duit ataupun dapat keuntungan, betul tak? Cik, kalau you tak untung RM100, you nak ikut tak saya? Tak nak, betul tak? So, nak pastikan dia untung RM100, kita mesti bagi dia duplikasi yang senang. Jadi, fansix, you kena belajar. Ya, tengok. Bulan ketiga, anda akan dapat RM7,350. Okey kan? Okey, Tuan Sian? Sangat oh? Okey. Siapa yang sini gaji RM5,000, tolong katakan. Jadi. Yang RM5,000 tak? Adi? Adi RM6,000. RM6,000? Tengoklah. Tuan-tuan dan puan sekalian, tapi dekat MXP kan, dengan setiap orang cuma beli sepasang stocking saja ya. Dan lengkapkan fan 6 anda, dan masa 3 bulan anda akan dapat RM10,000. 3 bulan. Jadi, buat bisnes ini, tadi saya kata, duplikasi adalah sangat penting. Saya nak pastikan level ke-10 itu pun dapat duplikasi tentang fan 6. Tuan-tuan dan puan-puan, tentang produk, kalau makcik-makcik lepas pakai kan, dia rasa, oh, saya rasa baiklah. Tak rasa apa, sengah-sengah. Tak rasa sengah-sengah lagi, tak rasa kaki sejuk pada waktu malam. You rasa dia akan pergi cerita, pergi share lah dengan kawan-kawan dia. Ya atau tidak? Ya. Tahu kenapa tak? Sebab testimoni terbagus adalah diri sendiri. Dan anda akan jadi penjual yang terhebat. Betul tak? Sebab anda dah dapat kebaikan, anda akan cerita 100% dengan kawan. Ya, jadi macam-macam pacik-pacik pun tak perlu cerita tentang dalam sangat produk dengan tentang produk kita. Share kita punya feeling saja. Ya, lepas tu beritahulah. Okey, suruh dia beritahulah tentang fan 6. You rasa macam-macam pacik-pacik boleh tak cakap cerita boleh, tentang fan 6 ini? Boleh, angka-angka T pun senang. Ya, now, bagi mereka kata kalau bermula dengan sepasang stocking ni agak lambat, betul tak? Slow sikit, betul tak? Ingat ke lagi tak tadi Puan Faizah dah cerita tentang weekend combo? Ingat lagi tak? Yeah. Weekend combo kita berharga berapa? 7, 8, 5. Jadi bagi mereka yang kalau nak berpusat bermula dengan 160 VP ataupun 4 pasang stocking ataupun 1 set weekend combo set, anda boleh buat duplikasi fan 6 macam tu. Setiap orang beli apa? Weekend combo. Tengok
Bulan pertama kalau semua buat Francis anda akan dapat 897. Bulan kedua akan dapat 12,000. Bulan ketiga anda akan dapat hampir ke 130,000. Dan masa 3 bulan tu kan? 142,000. Okey kan? Okey. Okey, bagi kita bantuan IMF kan? Sebab saya cerita dengan kawan-kawan kita. Bila saya cerita dengan banyak orang, semua kata kekurangan wang tak cukup duit dan disediakan untuk beli barang, betul tak? Untuk ke menampungi kos kehidupan, ya? So, tuan-tuan dan puan-puan, kenapa tak pilih MSP? Betul tak, tuan-puan? Betul. Orang zaman sekarang kan, to be honest, lebih suka produk kesihatan yang cuma pakai saja. Senang, betul tak? Tak reject. Kalau makan itu banyak komplikasi, betul tak? Tapi ini pakai saja. Dan bukan itu ya, produk kita ini tenaganya sampai bila-bila masa terpengar kepada produk weekend kita, teknologi yang luar biasa. Ketiga, syarikat MXP ini dah berapa lama, tuan-tuan? 14 tahun. I tak tahu kenapa ramai suka pilih syarikat yang tak ada license tapi pergi buat mati-matian. Ada tak orang macam tu? Ada. I pun tak dapat fikir why. Tapi hari ini syarikat MXP telah pun melalui pelbagai dugaan yang biasanya dihadapi oleh multi-level syarikat multi-level yang baru itu. Betul tak? Kalau saya nak ikut, saya ikut orang yang lebih hebat, betul tak? Orang yang berjaya, betul tak? MXP dah berjaya, kenapa anda tak nak ikut? Betul tak? Jadi pergilah cari kawan-kawan baru yang nak start business, buatlah dekat MXP. Betul. Jadi nak untung berapa banyak terpulang ke belakang ini? Mungkin je. Hari ini saya cerita dengan kawan-kawan kita dekat belakang. Leader-leader dekat belakang. Siapa yang nak berjaya, ikut kita. Yang tak nak berjaya, tak nak ikut, kenapa? Buat apa? KMV. Put aside dahulu. Betul tak? Sebab MXV dah 14 tahun. Tak pilih kita, rugi. Ya? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, I hope tadi saya tak terlanjur kata ya. Sebab memang sebab kenapa? Geram sometimes. Betul tak? Kita pergi cerita dengan kawan ramai kawan kita tu tapi tak masuk, ada tak? Bro. Ada kan? Stopping. Apa itu? Boleh makan ke? Kan betul tak? Tak apa. Kita cari orang yang sama frekuensi seperti kita. Orang yang gila seperti kita. Orang yang gila seperti leader-leader kita yang di belakang itu, ya. Jadi hari ini anda semua ni dua besar. Okay, so sampai setakat